aja kelalen subrep apa subrep subrep ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mau ngasih tahu, atau mungkin juga ada yang mau tahu, atau mungkin ya emang lagi cari tahu, dan juga mungkin ada yang pengen tahu posisi nomor sasis dan nomor mesin mobil Pissut 308 tahun 2008. Oke, ikutin saja videonya. Jangan lupa subscribe, oke? Oke Gus, ini nomor mesinnya. Nomor mesinnya posisinya di bawah ini, di kolong ini dekat knalpot, dekat sensor knalpot ini posisinya ini. Bawah. Kita harus ngolong Gus. Posisinya ini di bawah ini. Nah, kelihatan itu jelas. Oke Gus, kalau nomor rangkanya ini posisinya dekat baut shockbreaker support. Kita harus lepas wiper dulu Gus. Ini dia posisinya di sini ya Gus. Harus lepas wiper dulu. Posisinya dekat sama baut support shockbreaker. Ini dia posisinya di sini Gus. Itu kelihatan tuh agak masuk dalam ini, posisinya dekat baut shockbreaker. Oke, ini posisinya di sini Gus. Oke, terima kasih Gus, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga videonya ada manfaatnya. Ojo kelalen subscribe. Oke.